bersyukur bahwa masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. Dan memang ini satu yang sudah ditunggu berdua tahun, kita tidak mudik seperti 2019 dan sebelumnya. Jadi kita apresiasi sekali. Nah, sejauh ini memang secara kuota belum ada rencana. Kita pantau. Tapi sejauh ini belum ada rencana pelaksanaan. Dan kita berharap bagi yang mau mudik nanti nikmati perjalanan. Kurangi lihat HP di perjalanan. Supaya anak-anak kita sepanjang jalan pulang dari Jakarta menuju kampung halaman menikmati indahnya Indonesia, menikmati kekayaan alam sosiologis yang ada di sepanjang perjalanan. Kalau buka HP bisa dibacakan di mana saja, tapi kalau di dalam perjalanan pulang dia akan memiliki pengalaman dan menyaksikan Indonesia Raya. Nah, itu saya anjurkan pada semua dari sekarang, siap-siap nanti kalau pulang bareng, mudik bareng, selain protokol kesehatan, gunakan ini untuk melihat Indonesia kita. Jaga gawang ya Pak. Pak, selatetnya di mana Pak nanti Pak? Nanti saya umumin. Siap. Kasih Pak. Nanti langsung.